السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملا قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحه بشهود عظمته وهي أسرارهم لحمل أعباء معرفته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد kita akan membahas nih kajian kitab al-hikam kali ini mengenai soal optimisme kita optimisme kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena itu adalah sumber dari segala harapan, optimisme, hidup kita, apa saja di dunia ini nah, Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi barakati fid darin amin bismillahirrahmanirrahim ar-raja ma qoronahu amalun wa illa fa huwa umniyah umniyatun jadi harapan yang disebut harapan itu harus disertai oleh tindakan oleh action ya oleh amal jadi sebuah harapan orang berharap memiliki cita-cita macam-macam silahkan tapi ada actionnya apa enggak kalau tidak ada bahwa umniyah itu hanyalah ilusi imajiner imajinasi lamunan lamunan dan banyak di dunia ini banyak orang melamun yang dia pikir itu sebuah harapan banyak orang mimpi dianggap itu sebuah realita. Bahkan orang menganjurkan, ayo dong kalian semua harus punya mimpi. Itu sama dengan mengajak manusia untuk putus dari sebuah harapan sebenarnya. Harapan itu real. Dan sesuatu yang real itu berdasarkan fakta nyata. Makanya dalam dunia sufi, ajaran Islam yang berbicara mengenai harapan itu luar biasa di dunia tasawuf, di dunia sufi. Makanya disebut ar-raja ta'alluqul qalbi bi matmu'in fil mustaqbal ma'al akhdhi fil a'mal al-muhassalah. Apa yang disebut rojak harapan? Harapan. Biasanya harapan itu hubungannya memiliki sparring partner dengan al-khauf, rasa takut. Takut harapan, takut harapan misalnya. Nah, para aulia, para wali itu sudah e, pasca takut. Lebih kepada rojak tadi harapan ini. Maka disebut juga Al-Qur'an la khawfun tidak memiliki rasa takut wala hum yahzanun juga tidak memiliki rasa gelisah. Kalau toh pun harus takut, takutnya bukan takut pada e, api neraka, pada seksaan dia takut kalau tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhoi. Tidak dibukakan pintunya. Itu yang ditakuti. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Nah, sebaliknya kalau uh, umniyah, angan-angan, lamunan dan seterusnya itu ya apa ya satu hasrat yang muncul tapi sama sekali tidak diikuti oleh realitas, fakta, action dan seterusnya. Isinya ngomong tentang hal-hal yang gede-gede, tinggi-tinggi semuanya, enggak ada kenyataannya. Nah, itu namanya menyeret ke dalam alam imajiner, kelamunan sudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Uh, apa Abu Sulaiman Ad-Daroni radhiyallahu anhu mengatakan inna idza idza tadatin nufus ala tarkil atham jalat fil malakut wa raja'at ila sahibiya bi tara'ifil ulum min ghairi ayu addiya ilaiha alimun ilman jadi apa ya eh, eh, suasana manusia itu ya, di hatinya, ya, di hatinya kalau mengamalkan ilmu-ilmunya melalui hatinya pasti awalnya. Jadi amal itu sebenarnya adalah akibat. Akibat dari apa? akibat dari ahwal. Ahwal itu adalah kondisi ruhaniyah, aktivitas ruhaniyah batiniah ini. Itulah yang mengakibatkan mereflekan aktivitas lahiriah dan itu namanya amal. Amal itu aktivitas apa saja? Apakah yang ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh yang tidak langsung? Itu semua adalah aktivitas A'mal, namanya amalia. Nah kalau Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang mengamalkan ilmunya, lam yalam, Allah akan mewariskan banyak memberikan pengetahuan yang pengetahuan itu tidak pernah dia ketahui sebelumnya dibuka 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 dan seterusnya. Itu akibat apa? Mengamalkan ilmu kita, walaupun sedikit. Nah, Abu Sulaiman tadi mengatakan ketika nafsu seseorang, ya, nafsu seseorang itu sudah terbiasa meninggalkan dosa. Terbiasa terkendali. Sebab kalau nafsu itu tidak terbiasa meninggalkan dosa. Dia akan hobi berdosa. Dan kebaikan terasa pahit bagi dia. Kebenaran terasa pahit, itu nafsu. Tapi kalau nafsu itu bersih, lalu hati menjadi jernih, nah amaliah itu menjadi indah, ringan, menggembirakan. Kebenaran selalu menjadi semacam konsumsi hati dia. Itu e, Jalat film "Malakut", maka dia seperti berjalan mengarungi alam Malakut. Kalau nafsu Anda bersih dari dosa, kemudian kembali kepada pemilik nafas tadi kita itu, kita sendiri, dengan membawa oleh-oleh pengetahuan yang luar biasa. Maka pengetahuan itu selalu muncul, baru, dan itu dari Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dibukakan oleh Allah. Gitu loh. Nah, tapi kalau orang hanya memiliki pemikiran-pemikiran teoritis, filosofis, hanya itu aja nggak pernah diamalkan, itu ya bagian dari umniyah fil aulum. Itu namanya orang melamun dengan ilmu pengetahuannya. Apa artinya itu? Ya, maka orang berangan-angan masuk surga, tapi tidak melakukan amaliyah, itu dan, bum, dan bun minat dunup itu sebuah dosa loh ya mengangan-angan surga kelihatannya bagus tapi dia tidak pernah mengamalkan beramal ibadah itu dosa Hah. Bismillahirrahmanirrahim uh, jadi tiba-tiba uh, orang itu jadi pinter gitu. tiba, tiba jadi pinter Begitu itu Nah sebenarnya apa sih yang dicari oleh para arifun itu Orang-orang yang sudah kenal, sudah dekat dengan Allah itu Apa sebenarnya yang dicari selama ini Bismillahirrahmanirrahim matlabul wal bihukukir Jadi kita para arifun, hamba-hamba yang sangat dekat dengan Allah Para wali sebenarnya apa yang diinginkan dari Allah selama ini apa ternyata hanya dua bukan kehebatan bukan nama besar bukan makom yang tinggi bukan bukan karomah bukan cuman dua ini yang menjadi cita-cita para aulia itu satu fil ya <tuh> bener dalam menjalankan kehambaan ini yang disebut bener dalam mewujudkan iya karena butuh ini seluruh kesimpulan di Al-Quran. Iya, karena but hanya kepadamu kami menyembah. Karena itu, Tuhan, aku ingin menjalankan kehambaan ini dengan benar, menyembahmu juga dengan benar. Hatiku benar, pikiranku benar akalku benar, hatiku benar, gerak-gerik fisikku benar. Nah, ini menjadi hambanya namanya. Oh, saya sudah benar, Pak. Terus seharian ngapain kamu? Tidur aja tadi. tapi saya nggak maksiat loh. Bagi para arifun lupa kepada Allah. Apakah karena ini dan itu itu sudah maksiat. Ya, jangan merasa eh, merasa paling benar, paling suci, paling dekat dengan Tuhan, paling Islam. Itu bentuk bentuk umniyah tadi juga, bentuk lamunan-lamunan. Imajinasi yang memblokir pikiran anda seakan-akan anda sudah dekat dengan Tuhan, sudah paling Islam, paling ini, paling ini, paling itu. Dan itu bentuk kesombongan sebenarnya. Orang sombong itu nggak nggak bisa masuk surga. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu itu. Yang kedua wal qiyamu bihuquqir rububiyah menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah yaitu wa iyyaka nasta'in. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan wa iya hanya kepadamu dan ini menggunakan domir muhatab Allah wa iya ke hanya kepadamu ketika nak butuh dan nastain benar-benar ya kalau iya karena butuh itu benar-benar ikhlas ya. kalau wa iya karena stain benar-benar mukhlas yang awal mukhlis yang nomor dua mukhlas ini artinya dia sendiri ketika mewujudkan dia kehambaannya Full karena pertolongan Allah, bukan karena usaha dia, bukan karena klaim-klaim gak ada. Wong manusia itu ketika mengucapkan wa iya karena stain itu fana sebenarnya, gak ada ceritanya. oh iku lo ibadahku Tuhan. Wo, oh, ini anuku. oh aku sudah melakukan. Saya semalam tahajud sekian rakaat, wiridan sekian ribu. Dari mana Anda pernah menciptakan zikir? Dari mana Anda pernah menciptakan ibadah? Itu semua dari Allah, bukan dari diri Anda. Makanya ketika kita beribadah apa saja, rasakan bahwa ini semua mingka ya Allah. Makanya kita ini nastain kalau tidak ditolong oleh Allah, melalui anugerah, taufik, hidayah, rohmah, fadol, dan seterusnya, nggak bakal Anda beribadah. Jadi kalau Anda males beribadah, rasa rasen dan seterusnya, itu pertanda memang Anda tidak ditolong oleh Allah. Jadi sekarang harus dibongkar cara kita memandang beribadah asalnya. Asalnya anda beribadah supaya dapat pertolongan, anda beribadah supaya dapat pahala, dapat surga, dapat nikmat. Sekarang ayo mulai dibalik sekarang. Karena pertolonganmu Allah, karena rahmat rahmatmu Allah, karena kemuliaan yang engkau berikan kepadaku Allah, aku beribadah. Ya. Sehingga ibadah ini penuh dengan syukur, rilbo, ikhlas, mahabbah, cinta luar biasa. Karena ini mensyukuri semuanya. Sekarang kalau Anda diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril atau langsung, Hei kamu nanti, ya, hei fulan, kamu nanti jadi ahli surga, masuk surga tanpa dihisap, misalnya. Apakah Anda setiap hari ketika beribadah, mana Tuhan pahalaku, aku mau ibadah supaya masuk surga, ah, padahal sudah dikasih tahu tadi bahwa orang yang benar-benar ahlul jannah itu berarti ahli surga berarti dia tahu ya Allah hidupku matiku ibadahku amaliyahku hanya untukMu dan ini semua menuju kepadamu ya Allah aku itulah Bismillahirrahmanirrahim Nah, itu namanya Al-Qiyam bihukukir rububiyah. Tuhan memiliki sifat asma af'al yang harus Anda respon semuanya. Ya, Anda respon. Allah Samad, Allah tempat bergantung. Sifat menjadi tempat bergantungnya semua makhluk itu adalah sifatnya Allah. Harus kita tegakkan. Jangan sampai kita bergantung kepada orang lain, kepada makhluk kepada angan-angan, kepada impian, kepada Allah itu cara antara lain dalam hal ya Timat mengandalkan hidup ini pada ya, pada Allah peganganku siapa Allah itu loh ya uh, Bismillahirrahmanirrahim jadi itu tadi kelanjutan dari apa yang disebutkan bahwa apa yang sebenarnya dituntut oleh Allah itulah uh, ubudiyah menegakkan ubudiyah itu di situ kehambaan itu <tuh> dan semuanya <tuh> karena agungnya anugerahnya Allah misalnya begini Anda mau diberi hadiah satu truk harta benda satu truk yang sangat berharga lalu Anda dipanggil oleh orang yang memberi hadiah itu jalan kaki nggak bawa tempat untuk membawa hadiah tadi kira-kira bagaimana anda mau membawa dia itu pakai apa? Anda masukin ke kantong, itu banyaknya satu truk. Maka perintah ibadah itu adalah menyiapkan wadah-wadah anugerah tadi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya, menyiapkannya harus dengan penuh kegembiraan, husnudzon pada Allah, syukur patuh dan seterusnya ya saya kira begitu ya saudara, -saudara sekalian dua hikmah ini semoga <tuh> kita tidak memiliki cita-cita angan-angan yang aneh-aneh ya yang aneh-aneh yang aneh-aneh itu apa yang aneh-aneh itu yang asal beda oh asal disebut ya, bisa menyombongkan di situ itu gila semua gila semua itu harus dikubur nah, kita diperintah oleh Allah untuk ibadah itu berarti apa salah satu cita kita cita-cita kita harus menjadi hambanya yang benar ya ini harus di, di, dievaluasi. Jadi muhasabah aku ini sudah jadi hambanya Allah belum ya? Berapa persen aku menjadi hambanya duniaku, hambanya ambisiku, hambanya nafsuku, hambanya makhluk lain, hambanya angan-anganku, hambanya Allah di mana?